warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat Rumah Belajar. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pengertian software, beberapa contoh software, dan kegunaannya. Sahabat Rumah Belajar, apa itu software? Software adalah suatu perangkat lunak berupa program komputer yang berfungsi untuk mendukung kinerja dari perangkat keras pada komputer. Perangkat lunak sendiri sangat menunjang produktivitas kerja dan memiliki peranan yang sangat bermanfaat untuk optimalisasi mutu kerja. Lalu, apa saja contoh dari software aplikasi? Sahabat Rumah Belajar, berikut beberapa contoh software aplikasi, di antaranya adalah Microsoft Office. Macam-macam software aplikasi dari Microsoft Office, yang pertama adalah Excel. Merupakan perangkat lunak pengolah angka. Mengolah data secara otomatis, meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Aplikasi berikutnya, Microsoft Word, adalah sebuah program aplikasi untuk pengolah kata yang biasanya digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen-dokumen berbentuk surat kabar, membuat proposal, skripsi, dan sebagainya. Aplikasi berikutnya adalah Microsoft PowerPoint, yang merupakan program presentasi yang dapat memudahkan kita untuk mempresentasikan materi pembelajaran, laporan, skripsi, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi lainnya adalah CorelDRAW, yang merupakan salah satu program desain grafis. CorelDRAW adalah editor grafis vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation of Ottawa, Kanada. Demikian beberapa contoh software aplikasi, tentunya masih banyak lagi software-software aplikasi lainnya. Baik, sahabat Rumah Belajar, demikian pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi mengenai pengertian software serta beberapa contoh dan kegunaannya. Untuk menambah wawasan mengenai materi ini, silakan kunjungi portal Rumah Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.